saya tidak meminta untuk menjadi calon kali ini, sebagaimana saya juga tidak meminta menjadi calon Parlimen Gua Musang dalam pilihan raya umum 2008 yang lalu. Malahan saya juga tidak minta untuk menjadi calon Parlimen Gua Musang dalam pilihan raya umum 2004. Saya sebagai orang parti yang tetap patuh pada segala keputusan parti dan pimpinan parti. Sekarang ini telah timbul isu bahwasanya saya ini hanya berlulusan STM berbanding dengan lawan yang berlulusan doktor. Saya ingin nyatakan di sini, nak jadi wakil rakyat, nak jadi pemimpin bukan nak bergantung kepada ijazah. Bukan bergantung kepada ijazah yang berdera-dera. Yang penting adalah kemampuan, kesanggupan untuk kita nak memberi khidmat kepada rakyat. Kalau kita lihat kepada sejarah Alhamdulillah Tun Gap Baba, bukan sahaja menjadi wakil rakyat tetapi telah terpilih menjadi timbalan Perdana Menteri walaupun tanpa kelulusan. Tapi beliau dapat berkhidmat kepada rakyat di seluruh negara.